Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Saya Yani dari Martin Group membuka mesin makanan online. Okey, hari ini saya nak share sikit mengenai mesin vegetable cutter yang kami jual. Mesin vegetable cutter ni sangat sesuai untuk kita potong dadu, slicer, round dan juga sesuai untuk buat crepe pack. Okey, kita pergi ke satu-satu mesin untuk penerangan yang lebih lanjut. Okey. Untuk mesin yang pertama, mesin DQ180 ni di antara mesin yang hot item yang kami jual. Mesin DQ180 ni tak sesuai untuk potongan dadu, slicer, potongan round. Sesiapa yang mencari mesin untuk potongan kentang untuk masak inti karipap, mesin DQ180 adalah jawapannya. Mesin ini dia punya ketebalan 1.5mm dan juga 4.5mm, di mana sangat sesuai untuk menjadikan inti karipap, untuk buat crepek dan juga lain-lain. Selain itu, mesin ini juga mampu membuat potongan untuk dijadikan crepek. Contoh crepek yang boleh dihasilkan menggunakan mesin ini adalah crepek pria, crepek pisang, crepek ubi dan juga crepek biji durian. Mesin ini juga sangat sesuai untuk potongan untuk bahan masakan, contohnya bawang, serai, halia dan juga lain-lain. Mesin ini mampu menghasilkan 120 kg bahan dalam masa 1 jam sahaja. Okey, kita beralih pula kepada mesin yang kedua, iaitu mesin VC3. Mesin VC3 ni dia punya fungsi lebih kurang sama dengan DQ180. Cumanya perbezaan di antara dua mesin ini adalah ketebalan blade. Mesin tray ni lebih nipis berbanding dengan DQ180. Dia punya ketebalan mesin ini adalah 1.3mm dan juga 4.3mm. Mesin ini lebih sesuai kepada untuk sesiapa yang membuat bawang goreng, kerana mesin ini dia punya nipis tu memang sangat sesuai untuk kita potong bawang dijadikan bawang goreng, kerana bawang goreng ia mempunyai kenipisan dan juga crunchy, dan juga mesin ini juga sesuai untuk memotong dadu, memotong slicer, untuk buat crepek. Seterusnya, mengenai mesin yang ketiga, iaitu mesin slicer sayur HQ. Okey, mesin ni mempunyai bentuk yang agak besar berbanding dengan VC3 dan juga DQ180. Mesin ini lebih kepada untuk memotong bahan-bahan masakan seperti serai, halia, lobak merah, daun bawang dan juga lain-lain. Mesin ini boleh memotong hiris, potong bulat dan juga lain-lain. Ketebalan mesin ini mampu menghasilkan bahan masakan yang dipotong 1 sehingga 30mm. Okey semua, sampai setakat sini saja perkongsian saya mengenai mesin vegetable cutter. Jangan lupa subscribe kami punya YouTube channel Pembekal Mesin Makanan Malaysia untuk mendapatkan notifikasi daripada kami, dan jangan lupa visit website kami kedaimesinmakanan.com. Okey, bye. Assalamualaikum.